Tante lagi liburan satu keluarga ya? Ya, ini liburan dadakan aja kok. Oh ya, Robi, kenalin, ini Tante Vina, istrinya Om Adi. Halo, Tante. Halo. Yang itu Dennis. Halo. Yang itu Diana, dan sebelahnya Andri, suaminya Diana. Hai semua. Ulan, Robi pacar kamu ya? Bukan cuma teman kok. Oh, dikira kali pacaran. Ya udah kalau gitu kita kembali ke table ya, Robi ya. Soalnya takut ganggu. Mau ngobrol ya. Permisi. Ya, mari. Ya. Temuin aku di taman resto. Restorannya yang bagus, terus tadi juga kita ketemu mereka di sini. Iya, nggak sengaja ya. Oh, kamu duluan aja. Ya udah, aku duluan ya. Ada apa? Ulan, ngapain kamu kesini? Loh, kenapa? Emangnya nggak boleh? Bukannya nggak boleh. Ngapain juga kamu datang kesini bareng Robi? Hah? Lah, tadi kan aku udah jelasin kalau aku kesini itu untuk survei tempat. Lagian juga kan hari ini aku nggak ada acara. Kan mau pergi sama kamu juga kamu batalin. Aku tahu kamu marah. Tapi aku nggak punya pilihan, Ulan. Kalau aku nolak mereka, yang ada mereka makin curiga sama kita. Aku nggak marah kok. Lagian siapa sih aku, mana bisa marah, ya kan? Kalau kamu gak marah, ngapain kamu kesini datang bareng Robi? Terus kalau dia kegeeran, dia berharap lagi sama kamu gimana? Kayaknya bagus deh kalau kayak gini. Jadi istri kamu, liatnya aku udah punya pacar. Jadi kan gak bakal curiga-curiga lagi, kan? Ulan, dengerin aku. Udah apaan sih? Mending sekarang kamu masuk, biar istri kamu gak curiga-curiga lagi. Sayang, aku izin pergi bentar ya. Kamu mau pergi kemana? Aku harus ke Jakarta, sayang. Aku harus urusin kerjaan aku bentar. Ketemu sama vendor perusahaan. Tapi aku gak lama kok. Yang penting aku urusin kerjaan aku, terus aku langsung balik lagi ke sini. Emang kamu gak capek apa bolak-balik kayak gitu? Sayang, ini kan kerjaan. Aku gak lama kok. Mah, Andri izin bentar ya. Ya udah kalau gitu kamu hati-hati ya. Terus sayang. Ma, da. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya udah, yuk. Ke sana.
bahagia gak sih jadi istri aku? Kenapa harus tanya lagi sih? Ya bahagia dong. Perempuan mana yang gak bahagia bisa menikahi seorang Reza Wirjawan? Aku yang lebih bahagia, sayang. Karena kamu udah jadi ratu di rumah ini. Makasih ya. Kamu udah wujudin semua impian. Pernikahan ini adalah yang terbaik dari semua. Ada lagi aku kamu. Yang ada cuman kita. Semua milik aku. Dan juga milik kamu. Adalah milik kita bersama. Pasti. Iya, sayang. Kamu haus gak? Haus? Buatin minum ya? Oke. Tapi yang dingin ya? Dingin? Iya. Oke sayang, tunggu ya. Gimana? Lo udah ngelakuin semua perintah gue kan? Bagus. Pokoknya lo harus lenyapin semuanya. Kalau ada yang berani menghalangi, lenyapin sekalian. Cobain deh makanannya. Enak nih makanannya. Enggak, aku kenyang. Mas, ayo, enak loh. Aduh. Aku capek, aku mau istirahat. Pak, ini udah mau jadi loh. Ih, si papa gimana sih udah buruan. Baby Brian-nya pengen ikut barbeque nih katanya. Secepatnya gue harus dapetin berkas operasi Ana sama Eliza. Gue yakin, tempat ini pasti banyak bukti-bukti yang menunjukkan kalau mereka berdua tertukar. Pak, kok papa malah masuk sih? Kan kita masih barbeque kan? Papa capek, Dennis. Papa pengen istirahat. Pak, Mama juga udah capek nyiapin semuanya.
Dia kepengen kita tuh liburan bareng, pergi bareng. Kok papa malah kayak begini sih? Papa begini gimana maksudnya? Emang papa pernah minta? Papa gak pernah minta dibikin acara ini. Papa harus capek kerja seharian. Papa pengen istirahat. Ah. Papa malah milih tidur dibandingin ngumpul sama kita. Dennis, papa bukan milih-milih. Tapi memang papa capek. Papa capek kerja. Udahlah, jangan dimasukin. Aku juga capek kerja, Pak, tapi gak kayak papa. Jangan samain papa sama kamu, Dennis. Kamu masih muda, papa udah berumur. Angin malam ini gak bagus buat papa. Papa menghindar dari mama. Apa karena perempuan lain, Pak? Sama Andri. Ngapain? Buat ngambil berkas-berkas operasi kamu dulu sama Eliza. Kemarin tante udah nyuruh Andri untuk nyari semua berkas itu di rumah sakit. Supaya kita bisa buktiin kebohongan Eliza. Tante. Tante serius? Tante sangat serius. Udah saatnya semua kebohongan Eliza kebongkar. Dan udah saatnya Eliza kena batunya. Ayo, cepetan yuk. Mumpung ibu masih di kamar.